YouTube channel Christine Wijaya. Apa kabar? Semoga sehat-sehat aja. Nah, kali ini guys, aku akan bikin review YOU Extra Coverage Liquid Foundation Shade 02 Light. Nah, jadi aku akan review produk YOU yang ini, Liquid Foundation. Ini yang shade 02 light. Jadi aku akan apply dulu foundationnya dan aku akan bahas sedikit tentang seputar foundation ini. Nah, jadi aku langsung apply aja. Jadi packagingnya kayak gini ya. Dia udah ada pumpnya, udah ada pump, dan kita cukup pump kayak gini satu kali aja. Nah, bedanya foundation ini dengan foundation yang lain adalah foundation ini teksturnya cair. Kalian bisa lihat ini. Tuh, dia langsung jalan ke bawah. Jadi ini foundationnya teksturnya cair, bukan creamy ya, karena biasanya foundation itu creamy teksturnya. Kali ini dia cair. Dan aku akan apply dulu ke wajah, dan aku akan balik lagi saat foundationnya udah selesai di apply. Nah, jadi ini yang shade light. Dia ini memang putih, jadi dia tone-nya satu tingkat di atas warna kulit aku. But it's okay, no problem. Nah, jadi aku akan balik dulu saat udah selesai apply foundation-nya ya guys. Nah, ini guys, aku udah selesai pakai foundation-nya. Dia memang coverage-nya lumayan. Yang tadi itu wajah aku penuh blemish dan bekas jerawat, dan ini tone up ya, jadi warna kulit aku jadi lebih cerah gitu. Dan dia ini karena teksturnya cair, dia masih ada sisa walaupun udah aku apply ke wajah dan leher. Jadi mungkin sisanya ini akan aku lebih banyakin lagi di bagian leher ya. Jadi ini menurut aku foundationnya ini cukup irit, karena satu pump aja udah cukup untuk satu wajah sampai ke leher. Jadi lumayan irit lah menurut aku. Nah, jadi guys, foundationnya kayak gini ya. Lalu ini aku akan makeup tipis-tipis. Nanti kita lihat dulu ya. Ini jam berapa sih? Nah, sekarang jam 4 lewat 15. Jadi jam 4 sore lewat 15 menit aku udah selesai pakai foundation. Dan kebetulan ini aku akan hangout bareng Andrew, jadi aku akan makeup sedikit dulu, baru aku akan lanjut lagi uji ketahanan ya. Jadi foundation ini harganya satu tube kayak gini, satu botol kayak gini harganya Rp130.000. Ini klaimnya extra full coverage, jadi coverage-nya harus lebih ekstra gitu. Dan ini memang terbukti sih, ini jadi mulus bersinar banget. Bisa kalian lihat ya, jadi ini extra full coverage-nya memang beneran betul-betul full coverage. Nah, jadi aku akan makeup tipis-tipis dulu, aku akan balik lagi kalau udah selesai makeup. Nah guys, jadi aku ini udah selesai makeup, dan aku akan lihat nanti produk foundation ini gimana sih, apakah dia bagus atau biasa aja daya tahannya. Tapi kalau dari sisi coverage-nya dia udah lumayan bagus. Nah, jadi ini aku udah selesai makeup ya. Bisa kalian lihat udah cantik lagi. Dan sisa aku review tentang uji ketahanannya. Kalau dari sisi coverage-nya dia lumayan bagus. Jerawat-jerawat, merah-merah, bekas jerawat semua tersamarkan. Kantung mata juga agak tersamarkan ya. Tapi kalau untuk kantung mata dia masih harus ditambah sama concealer ataupun bedak gitu ya, biar lebih coveragenya lebih mantap lagi. Nah, jadi aku akan balik lagi setelah beberapa jam gitu. Jadi karena ini kameranya udah mau habis baterai, jadi akan aku charge dulu. Dan aku gak akan bawa kamera, jadi aku akan balik lagi saat aku udah selesai hangout gitu. Oke guys. Hai guys. Jadi ini aku lagi hangout sama Andrew, dia lagi ya. Dan ini guys, foundationnya masih utuh, masih bagus ya, masih bagus ya.
Jadi ini guys, foundationnya masih bagus karena belum terlalu lama. Jam berapa ini? Hilang jauh jam. Ini baru mau jam 5:30 guys. Dan ini foundationnya masih oke-oke aja sih. Oke deh, see you. Ya guys, jadi ini udah sekitar jam 7 malam. Dan ini bisa kalian lihat foundationnya masih ada, cuma yang lipstick udah hilang ya, karena aku udah makan tadi, baru selesai makan, jadi lipsticknya udah hilang. But foundationnya still okay, masih kelihatan bagus. Cuma dia agak berminyak ya, jadi minyak di wajah udah keluar semua nih. Jadi foundation itu coveragenya hanya untuk blemish dan kekurangan-kekurangan di wajah, tapi nggak mampu untuk mengcover minyak di wajah ya. Itu ada dia. Nah, jadi makeupnya masih kayak gini ya. Cuma foundationnya masih ada, masih bagus, coveragenya masih lumayan, cuma sayang udah oily skin ya. Jadinya nanti aku akan balik lagi. Nah guys, jadi ini aku udah di rumah lagi. Ini jam berapa ya? Bentar ya. Ini jam 9:30 malam. Dan tadi jam 4 sore aku selesai pakai foundation. Jadi sekitar 6:30 aku pakai foundationnya. Dan kalian bisa lihat ini foundationnya masih ada. Coveragenya udah agak berkurang ya, karena wajah aku udah berminyak. Dan ini hanya lipstick aja yang aku retouch tadi. Tapi overall foundationnya masih ada kok. Cuma dia udah gak sebagus yang awal baru selesai dioles tadi ya. Jadi ini dia agak agak berminyak memang. Nah guys, jadi sekian dulu foundation review foundation YOU Extra Coverage, Extra Full Coverage Shade 02 Light. Shade 02 Light. Semoga kalian suka video ini. Dan jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, dan share di video ini. Oke deh guys, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dan silahkan follow Instagram aku, CM Wijaya. Dan silahkan nanya-nanya di ACFM aku, lina_wijaya22. Oke guys, see you. Sampai jumpa.